Halo semuanya, apa kabar? Ini saya dapat cakap tentang dua kokosan suci di YouTube, yaitu ya, Satria Baju Baby dengan dengan Captain Justice. Ya, Captain Justice dan Satria Baju Baby. Satria Baby, maksudnya Satria Baju Baby kot. Satria Baby kan, Satria Baju Baby kan. Tak sama tu, Satria Baju Baby. Baby lah. Ya. Ya, sebelum ni saya pernah tunjukkan video lagu dia. Tapi saya tak sebar lagi pasal Satria Baju Baby ni. Tapi saya tak sebar pasal ni. Channel dia bergabung dengan Captain Justice. Ya, cara dia bercakap dengan Captain Justice memang hebat. Ya, pertarungan dia dengan Azazel dengan Captain Justice bersama Captain Justice. Saya rasa tu Captain Justice ingatkan dia daripada universe lain. Rupanya daripada Indonesia juga. Ya. Kalau tengok Captain Justice ni, teringat dengan Super Sentai lah. Yang kepala Satria Baju Baby ni mirip dengan Kamen Rider. Sebab bentuk dia macam belalang, bentuk baby-baby. Dengan ada juga video mereka macam main tablet ni. Ya, banyak juga lah. Ada juga Kokusatsu Malaysia 10 yang macam Kamen Rider. Ya. Oh ya, yeah, nanti saya cakap tentang dua kokosatsu Malaysia lah. Oh, pasal sembang pasal yang tu nanti. Sebab saya nak sembang pasal ni. Satria Baju Baby dengan Satria Baju Baby dengan Captain Justice ni agak lama sikit. Channel YouTube kokosatsu pertama yang saya tengok adalah Captain Justice. Lepas tu saya tengok Satria Baby ni terus ada, terus saya sepelik. Satria Baju Baby ni tak sama dengan Captain Justice. Yang ni hiburan kokosatsu dia. Komedi juga. Yang tata kokosatsu, mainan kokosatsu dia tunjuk. Yang ni lebih kepada komedi, aksi komedi dengan pelancongan lah. Macam-macam Kalimantan saya tengok kat sana. Katanya daripada Kalimantan katanya orang tu. Kalau orang ni betul-betul dapat berlaku dekat kokosatsu Indonesia tak tahulah. Mesti agak gepak juga pertukaran dia tu. Dia tak berlawan dengan raksasa, tapi berkawan dengan raksasa Satria Baju Baby ni. Okey, banyak jugalah yang saya tengok. Kalau yang tengok lagu dia, mesti ada tengokkan lagu dia. Best jugalah lagu dia tu. Satria Baju Baby. Masa kelakar juga kostum dia ni. Kostum dia ni kat sini ada baby, sini ada baby. Wow, pandai juga orang ni buat kostum. Rasa macam nak ambil jugalah orang Indonesia ni. Tapi kat Malaysia dah ada, jadi nak buat apa ambil lagi. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan pasal subscribe untuk lonceng. Bye. Banyaklah yang saya nak buat ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.